Bos, saya dah jumpa kat mana Lencai berada, bos. Kat mana? Dia sekarang tengah berniaga dekat belakang bengkel City 1, bos. Aku nak dia join grup kita balik. Bukan dia ada cuci tangan ke, bos? Kita try lah dulu. Berapa sen sangat dia dapat untung niaga burger tu? Aku perlukan dia sebab dia tahu selok belok jalan kawasan ni. Tapi dia nak ke join tim kita balik, bos? Nak tak nak, belakang cerita. Kita paksa dia sampai nak join tim kita balik. Jom kita pergi kat dia. Okey, bos. Dah lama ke niaga sini? Tak adalah, baru 2 minggu. Start bulan puasa hari tu saya baru niaga. Oh, ya ke? Akak tadi order burger ayam 2 eh? Ya, betul. Kejap kak eh. Aduh, kenapa pula dengan kereta aku ni? Hai. Asang, okey tak? Okey je, kau relax je, kau tunggu situ. Kereta ni dah tua, dah tak boleh pakai. Kena cari kereta baru. Kau relax je. Apalah si Asang ni nak buat? Bagi rokok dan heel sekotak. Dan heel habis bang, tinggal John dengan Surya je. Alah. Wow, lawanya kereta ni. Fuh, ni orang tua-tua kata rezeki depan mata ni. Lain kali isi minyak, tutup enjin kereta. Wow. Isi minyak pam 3 RM50. Aik, mana kereta aku? Aik. Aduh, mana kereta aku? Kereta aku, oi. Terima kasih, kak. Nanti kalau sedap, bagi tahu kawan-kawan, suruh beli kat sini, Okey. Ui, alhamdulillah, ramai orang datang sampai 4 kereta sekali datang. Let's go. Macam kenal Leng Loy. Selamat petang, Tauke Burger. Lama tak nampak, Loy. Macam mana? Sehat? Kurang sehat lah, brother. Bisnes aku sekarang jatuh teruk. Budak-budak aku semua polis dah tahan. Aku datang sini sebab perlukan orang yang berpengalaman macam kau. Hanya kau je yang boleh tolong aku naikkan bisnes aku balik. Sorry lah, Loy. Kalau hal lain aku boleh tolong. Tapi kalau melibatkan barang-barang terlarang ni, aku tak boleh. Aku dah cuci tangan dah. Cuci tangan? Berapa sen sangat kau dapat untung jual burger ni? Kita jual barang kita, beribu-ribu kita boleh dapat, tahu tak? Aku tak kisah, Loy. Walaupun aku dapat untung sikit, yang penting aku dapat kerja halal. Dan aku nasihatkan kau, elok kau berhenti buat kerja tu, Loy. Kau siapa nak ceramah aku? Aku datang sini sebab aku nak tolong kau. Kau tu bekas banduan. Tak ada siapa nak pandang kau. Sekarang ni, aku nak ajar kau. Kau pergi ambil kereta dia tu. Okey. Aku dah bagi pinjam kereta, kau lagi action. Mari, mari, mari. Burger tikus, burger tikus. Astagfirullah. Ya Allah, macam mana aku nak niaga lepas ni tak ada kereta? Betul ke kat sini? Ya, betul bang. Berhenti sini je bang. Okey. Terima kasih bang. Sama-sama.
Ada yang perlu saya bantu, Dek? Saya tengah cari kereta sewa, bang. Ada tak kereta sewa yang murah-murah, bang? Sekarang ni tinggal 3 biji je, Dek. Yang lain semua orang dah sewa. Yelah, dah nak raya kan? Ramai orang nak pakai kereta. Yang paling murah berapa ringgit, bang? Saya nak pakai untuk niaga je, bang. Jomlah kita tengok kereta. Nanti saya cakap harga dia. Okey, bang. Yang ni adik minat tak? GTR R35 Monster Energy. Berapa sewa dia sebulan, bang? Yang ni sewa dia sebulan dalam RM20,500 je, Dek. Tapi kereta ni memang padu lah. Wish, tak apalah, bang. Saya nak try tengok kereta lain lah, bang. Sebab saya nak pakai niaga je, bang. Kalau untuk niaga, kereta ni lah sesuai. Hailah, adik boleh letak barang-barang niaga dekat belakang. Sewa dia sebulan berapa, bang? Yang ni murah je sebab ada harga promosi untuk bulan ni. Yang ni sebulan RM7,000 je. Saya nak tengok kereta yang tu boleh, bang? Boleh, tak ada masalah. Kereta ni lah yang terakhir. Kereta ni paling murah lah. Yang ni sewa sebulan dalam RM1,200 je. Tak boleh kurang lagi ke, bang? Sebab saya baru nak mula niaga, bang. Tu dah kira murah dah, dik. Biasa abang ambil RM1,500. Tapi bulan ni ada harga promosi. Sebab tu abang bagi RM1,200. Okey lah, bang. Boleh lah, bang. Okey, cun. Manalah Semina Saleh ni? Janji pukul 2. Let's go, baby. Sikit je lagi nak langgar tiang tu. Kalau tak, dah duduk kat hospital dah kau. Alah, relax. Hei, kau ni dari dulu tak pernah berubah perangai. Nah, gimana kita ni? Hei, tanya aku pula. Kau yang ajak aku keluar, kau tanya aku. Tak apalah, aku nak bawa kau pergi beli burger untuk buka puasa. Kat mana? Dekat City 1. Amboi, macam lah kat City 2 ni tak ada orang jual burger. Bukan main jauh lagi kau nak pergi beli burger. Kau tak rasa lagi. Burger dia lain macam, babe. Memang sedap gila. Semalam aku dah beli. Iyalah tu. Lepas tu, yang jual burger tu handsome gila. Hei, gatalnya lah kau. Dah lah, gerak lah. Total RM8.50, kak. Nah. Terima kasih, kak. Datang lagi. Sama-sama. Bro, bagi burger daging special satu. Okey, bang. Siap, bang. Lupa nak bagi tahu. Tak nak sayur, eh? Okey, bang. Beres, bang. Elok-elok lah sikit bawa kereta tu. Hei, kau ni tak ada kerja betul lah kau ni. Nak beli burger je pun sampai ke sini. Relax lah, lepas ni aku busy dah. Tak ada masa dah nak lepak. Asyik busy je memanjang kau ni. Jomlah turun, kau nak order burger apa? Kau turunlah dulu, aku chat ayah aku jap. Tak habis-habis suruh aku nikah dengan Sirfan tu. Lah, apa salahnya? Aku ni bukan budak-budak lagi. Aku berhak tentukan pilihan aku sendiri. Lagipun, aku tak bersedia lagi. Aku takut kehilangan orang yang aku sayang. Seperti mana aku kehilangan Naim dulu. Kau kena redo dan kau kena move on. Jomlah, aku turun dulu. Pergilah dulu. Burger bang memang sedap. Anak bini saya pun kata semalam memang sedap, bang. Alhamdulillah, syukur. Nanti datang lagi, bang, eh. Bagi burger ayam 3, bang. Ni akak yang semalam tu kan, yang beli burger tu kan? Ya, saya. Macam mana burger ayam semalam? Sedap tak? Sedap gila, bang. Terbaik, bang. Alhamdulillah, syukur. Aisyah. Lengkai. Sebetulnya saya datang sebab saya nak minta maaf ke Aisyah. Sebab saya ni adalah punca Naim meninggal. Aisyah, tunggu. Eh, korang dah kenal ke? Dah bertahun saya cari awak, Aisyah. Hingga sampai sekarang, saya masih rasa bersalah. Tolong maafkan saya. Saya dah maafkan awak, Lencai. Dan saya redha dengan apa yang telah berlaku. Saya harap awak betul-betul berubah. Patutlah kau tak nak nikah dengan aku. Rupanya kau dating dengan banduan ni, eh. Tak apa, kau tunggulah aku bagi tahu bapa kau. Aisyah, jomlah. Dah nak maghrib ni. Nanti ayah kau bising pula. Ya, tunggu jap. 2 minit.
Saya pun rasa bersalah selama ni. Sebab saya tak maafkan orang yang betul-betul ikhlas nak minta maafkan saya. Awak tak perlu minta maaf pun sebab awak tak ada salah apa-apa pun dengan saya. Jika diberi peluang suatu hari nanti, izinkan saya untuk menjaga awak menggantikan Naim. InsyaAllah. Takpelah, saya balik dulu ya. Yelah. Elok-elok. Sorry lah, tunggu lama. Amboi, bukan main lama kau dating. Engkau ni, mana ada dating? Borak je, jumlah balik. Sudah lamakah kau kenal dia? Dah lama dah, dah 3 tahun lebih dah. Kau ni tanya lain macam je, aku jealous lah tu. Alhamdulillah, tenang hidup aku lepas ni. Aku tak kira, aku nak proyek tu siap juga dalam minggu depan. Kalau tak siap, aku tak tahulah nak kata apa. Memang korang akan aku buanglah kerja. So sekarang ni aku tak nak dengar apa-apa alasan lagi. Yang aku nak tahu, proyek tu siap minggu depan. Faham? Faham, Datuk. Irfan, kenapa ni? Saya nak majlis pernikahan saya dengan Aisyah dipercepatkan, Datuk. Kenapa ni, Irfan? Tiba-tiba je. Ada masalah ke? Cuba cerita dengan Datuk. Saya tadi nampak Aisyah keluar dengan bekas banduan, Datuk. Dan saya rasa Datuk kena ambil keputusan percepatkan majlis pernikahan saya dengan Aisyah. Kalau tak, saya cancel projek saya dengan Datuk. Tak mungkin. Mungkin Irfan silap tengok kot. Saya tak buta, saya tak rabun, Datuk. Saya nampak dengan mata kepala sendiri. Saya harap Datuk ambil keputusan yang bijak. Saya nak sebelum raya ni, saya dan Aisyah dah menikah. Terima kasih tau, hari ni bawa aku jalan-jalan. Tak ada hal lah, nanti ada masa kita lepalah lagi. Okey. Lain macam je ayah kau tu. Takpelah, aku gerak dulu eh. Elok-elok bawa kereta tu, jangan laju sangat. Jangan bawa macam orang mabuk. Ayah, ayah tunggu siapa tu? Kamu daripada mana, Aisyah? Saya pergi lepak dengan kawan, kejap. Kamu lepak dengan kawan ke, kamu lepak dengan banduan? Ayah tak suka Aisyah. Tak lama lagi kamu akan nikah dengan si Irfan tu. So saya minta jangan kecewakan ayah. Ayah, saya dah besar dah ayah. Saya berhak tentukan pilihan saya sendiri. Sejak bila kamu pandai menjawab cakap ayah ni? Saya bukan nak melawan cakap ayah. Tapi saya tak nak nikah dengan si Irfan tu. Kau jangan nak lawan cakap ayah. Aisyah. Aku tengok kau macam orang tak betul je loh. Kau banyak sangat minum tu, Loy. Aku memang tak betul. Dan sekarang, aku nak pergi langgar gerai burger lencai tu. Kau nak join ke? Aku tak nak, Loy. Aku tak nak join, Loy. Kalau kau nak langgar si lencai tu, kau pergilah langgar sorang-sorang. Aku dah tak larat kepala. Aku memang pening gila lah. Kau tak payahlah alasan. Kau cakap je lah kau penakut joget lu. Wey, Loy. Kau tak payahlah nak buat hal, Loy. Kau tu mabuk, Loy. Loy. Macam ni ke, kawan? Bukan nak tolong. Penakut. Kau tunggu lencai. Aku langgar kau sampai mampus. Hei, mana kereta aku ni? Hei, pening. Ting-tong. Saya dah ambil keputusan. Sehari sebelum raya, saya nak nikahkan anak saya, Aisyah, dengan kamu. Wah, pilihan yang sangat tepat tu, Datuk. Lebih cepat, lebih baik. Aisyah adalah anak saya satu-satunya. Saya harap awak dapat jaga Aisyah dengan sebaik mungkin. Datuk, jangan risau, Datuk. Saya ni orang kaya, Datuk. Hidup Aisyah akan terjamin bila hidup dengan saya, Datuk. Terima kasih, bang. Datang lagi. Bagi burger daging, bang, dengan burger ayam satu. Okey, bang. Beres, bang. Akak nak order burger apa, kak? Bang, tepi. Astagfirullahaladzim. Tolong. Hei, cakap tak guna, langgar tak kena. Hish. Cik, tolong cepat datang, cik. Kat sini ada kes langgar, cik. Boleh bagi detail tempat kejadian tak? Dekat gerai burger, belakang bengkel City 1, cik. Kalau boleh, tolong cepat sikit, cik. Sebab macam pemandu ni mabuk, cik. Baik, kami akan segera ke sana. Dia lari, cik. Dia menggunakan kereta Hilux warna putih.
tepi-tepi kalau tak nak jadi arwah. Ting-tang-ting-tang isi minyak lu. Hei, mana aku nak pergi ni? Aku dah tak larat. Aku teringin nak terbang. I believe I can fly. Hidup macam ni. Hello, ni hospital Sungai Buloh ke? Ya, betul. Kami perlukan ambulans sebab kat sini ada mangsa langgar lari dan keadaan dia sangat kritikal. Tolong cepat sikit eh. Tu kereta suspek tu. Alamak, ada polis lah pula. Kacau betul lah. Tangkaplah kalau boleh. Alamak, air licinnya lah jalan ni. Berhentikan kenderaan anda sekarang. Tangkaplah kalau boleh. Alamak, air matilah aku kali ni. Beraya dalam lokap mak. Matikan enjin kenderaan anda sekarang dan turun daripada kereta. Kalau susah sangat nak turun, shoot je kepala dia, Corporal. Menyusahkan orang betul, orang mabuk ni. Turun sekarang. Jom ikut kami ke balai. Masuk. Boleh juga pergi balai, jom. Senang sikit hidup aku makan free. Ni bukan mabuk ni, gila dia ni. Cik, saya nak nyanyi boleh cik? Lantang kau lah. Bila tiba hari raya. Diamlah botak. Biar je, dia tengah mabuk tu. Semua bergembira. Tetapi diri. Tak boleh suruh Tok Imam tu cepat sikit ke Tok? Dah lewat dah ni Tok. Tak sabar ni nak menikah. Sabarlah, dia kata jalan jam, dia tengah on the way dah tu. Yang kamu ni nak nikah, takkan kamu datang seorang? Mana family kamu? Saya sedih bila dengar pertanyaan macam tu Tok. Sebetulnya kedua orang tu saya dah lama dah meninggal Datuk. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Habis takkan tak ada saudara mara lain? Tak ada Datuk, saya hidup sebatang kara je Tok. Lain macam je budak ni. Apa hal ada bunyi ambulans ni? Jomlah pergi tengok kejap. Sila takkan Datuk. Takkan Tok Kadi bawa van ambulans pula? Aik, polis, apa kes ni? Yang je, ada yang perlu saya bantu? Saya datang ke sini untuk buat tangkapan kes penipuan yang melibatkan kerugian 3.6 juta ringgit dan saya difahamkan suspek berada kat sini sekarang. Minta maaf cik, encik pasti ke suspek berada kat sini? Boleh tak saya nak tahu detail pasal suspek? Nama sebenar suspek ialah Mikael Adam, tapi suspek menggunakan nama palsu sebagai Irfan. Motif operandi suspek ialah menipu orang-orang kaya dan mengawini anak mangsa sebelum melarikan harta mangsa. Aku tak sangka kau Irfan. Sila ikut kami ke balai Encik. Tak Datuk, ni cuma salah faham je Datuk. Tolong saya Datuk. Bawa dia pergi balai Encik. Masuk kereta sekarang. Datuk, tolonglah saya Datuk. Terima kasih Tuan sebab bagi kerjasama. Saya minta diri dulu. Sama-sama Encik. Hampir buat keputusan salah untuk anak aku sendiri. Tu ke yang ayah cakap boleh jamin masa depan Aisyah? Maafkan ayah Aisyah. Ayah tak sangka akan jadi macam ni. Siapa pula dia ni? Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Minta maaflah Datuk, saya lambat sikit sebab jalan jam. Yang mana satu nak menikah ni Datuk? Tak apalah Tok Kadi, Tok Kadi lambat ada hikmah dia. Disebabkan Tok Kadi lambatlah, selamatlah harta saya. Kenapa pula Datuk? Tak ada apalah Tok Kadi, yang pasti pernikahan hari ini kita cancel. Mahkamah telah menjatuhkan hukuman ke atas kamu, iaitu hukuman gantung sampai mati. Kamu disabit bersalah atas tuduhan memandu dalam keadaan mabuk dan melanggar orang sampai meninggal. Duhai bonda. Ya Tuan, saya mengaku bersalah. Kami akan bagi 3 permintaan terakhir untuk kamu sebelum kamu dihukum gantung. So, kamu boleh sebutkan 3 permintaan terakhir yang kamu mahukan. Yang pertama, tolong bagi saya satu Al-Quran untuk saya baca sebelum saya dihukum gantung sampai mati. Yang kedua, tolong gantung saya selepas saya mengucap kalimah syahadah. Dan yang ketiga, sebelum saya dihukum gantung sampai mati,
Tolong pertemukan saya dengan seseorang yang pernah saya zalimi, iaitu Lencai. Baiklah Encik Langloy, kami cuba usahakan untuk tunaikan permintaan Encik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hei, sampai bila lah aku nak duduk bawah terowong ni? Rumah tak ada, family tak ada, raya-raya kat sini. Sunyinya lah hari ni, semua orang balik kampung, tinggal aku seorang je duduk sini. Apalah nasib aku. Boy, polis, hang tak raya ke? Kalau semua polis beraya, siapa nak jaga keamanan negara ni? Saya tanya je. Nak pergi mana polis ni? Ada kes ke kat sini? Aduh, apa hal pula ni? Apa salah aku dah buat? Langloy, fitnah apa lagi kau nak buat kat aku, Loy? Kau tak cukup lagi ke? Chai, aku datang bukan sebab aku nak fitnah kau, Chai. Melainkan aku nak minta maaf atas semua salah aku dekat kau selama ni, Chai. Langloy, hidup aku dah tak lama, Chai. Esok aku kena terima hukuman gantung sampai mati. Ni adalah balasan untuk aku dengan apa yang telah aku perbuat selama ni. Sebelum aku pergi, tolong maafkan segala kesalahan aku dengan kau, Chai. Loy, aku dah maafkan kau dengan sepenuh hati aku, Loy. Aisyah! Aisyah, tunggu Aisyah! Kau nak pergi mana tu? Ikutlah pergi mana pun, Aisyah dah bosan dah duduk kat rumah ni. Aisyah berhak tentukan hidup Aisyah sendiri. Aisyah, dengar dulu cakap ayah. Aisyah! Hei, budak-budak zaman sekarang ni susah nak dengar. Roy. Ya, Datuk. Jom bawa saya. Follow Aisyah tu pergi mana. Baik, Datuk. Risau pula aku tengok budak tu. Corporal, masa dah habis. Chai, kalau aku tak ada nanti, tolong doakan aku, Chai. InsyaAllah, Chai. Jaga diri kau baik-baik. Semoga kau berjaya. Aku pergi dulu, Chai. Semoga amal ibadah kau diterima, Loy. Selamat jalan, Loy. Semoga hukuman kau dapat diringankan di dunia maupun di akhirat. Assalamualaikum, Lencai. Waalaikumsalam, Aisyah. Jauh termenung fikir apa tu? Tak ada apalah. Aisyah buat apa kat sini? Nak beraya lah. Kenapa? Tak boleh? Bukan tak boleh, tapi saya mana ada rumah. Kalau nak beraya memang kena ada rumah eh. Awak tu tak nak minta maaf ke kat saya? Hai, hari tu kan saya dah minta maaf. Okey-okey, selamat hari raya. Saya minta maaf ya kalau ada salah. Macam tak ikhlas je. Siapa dia tu? Tu macam kereta ayah saya tu. Nak apa lagi lah dia tu? Aisyah, kamu buat apa kat sini? Ayah nak apa lagi? Ayah nak beraya lah eh. Kamu ni beraya tak ajak ayah sekali. Ayah ni dah kenapa? Lah kenapa? Tak boleh ke kalau ayah nak ikut Aisyah beraya? Ni ke yang nama Lencai tu? Ya, saya Datuk. Handsome juga orang dia. Hei Lencai, lepas ni aku tak nak kau panggil aku Datuk. Lepas ni aku nak kau panggil aku Ayah. Baik Ayah. Hai, lain macam. Apa kata kalau kita ajak beraya rumah kita? Tok Gadi pun dah tunggu dah tu. Jom, 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 cepat. Pelik betul lah Ayah aku ni. Mimpi apalah dia semalam. Boy, cepatlah. Nak nikah ke tak nak? Nak lah. Nak, nak. Cepat sikit. Kalau tak, Ayah cancel. Betul ke ni? Hei, awak ni tanya lagi ke awak yang tak nakkan saya? Hai, apa pula saya tak nak? Nak lah. Awak bawa kereta. Okey, sayang. Hai, belum halal lagi eh. Jangan macam-macam. Bawa elok-elok sikit. Tak sabar eh. Nikah.
Besarnya rumah ni yang rumah siapa ni? Ni rumah korang berdua. Ni adalah hadiah daripada ayah. Lencai. Ya, ayah. Tolong jaga Aisyah baik-baik. Jaga dia macam mana ayah jaga Aisyah. InsyaAllah, ayah. Kat situ, ayah dah bagi kereta sekali. Gunakanlah dengan sebaik mungkin. Ayah balik dulu. Jaga diri elok-elok. Jangan gaduh-gaduh. Baik, ayah. Ayah elok-elok bawa kereta tu. Hai, sebenarnya dalam hati. Terima kasih, sayang, sebab terima abang seadanya. Dan terima kasih sebab pilih abang jadi raja di hati sayang. Sama-sama, abang. Sayang, sayang. Sayang, abang juga. Rauh.